Itu kayak gimana tuh? Kalau pelayaran itu lu kurang lebih masalah shipment, masalah apa? Demand, supply. Oh, terus okay. misalnya kalau dari sebuah rute pelayaran, dampaknya itu apa? Misalnya dampak ekonomi ke daerah yang kena rute pelayaran. Oh, sampai kayak gitu tuh ya. Sampai kayak gitu soalnya. Oke. Okay. Karena itu membawa dampak juga kan. Ya, yeah, dampak ekonomi ya. Dampak okay. ekonomi juga. Terus lagi. Kalau masalah pelabuhan itu, pelabuhan. Gua kasarnya kayak sipil sama arsitek. Arsitek yang nata-nata sih, yang bikin bagian tekniknya. Nah, gue ini bagian yang nata-nata gimana caranya supaya itu optimal. Oh, si kegiatannya di pelabuhan itu? Iya, misalnya lapangan kontainernya di mana. Ya, terus ini pelabuhannya kalau bentuknya kayak gini ngeganggu nggak buat kapal mau sandar. Jadi intinya itu gimana cara gue nata bagian-bagian dari sistem tersebut yang efisien. Oh.